Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, satu kata untuk Hyundai, luar biasa. Iya, tidak salah, karena Hyundai telah habis-habisan untuk berusaha mendominasi industri otomotif baik di nasional maupun di dunia. Terbukti dengan gerakan masif Hyundai dan juga gerakan agresif Hyundai yang tidak henti-hentinya untuk meluncurkan mobil-mobil terbarunya. Terbaru, Hyundai baru saja merilis teaser resmi mobil baru yang akan segera dihadirkan dalam waktu dekat ini. Dan mobil ini tentu sudah masuk Indonesia untuk generasi terdahulunya, dan saat ini generasi terbarunya akan bersiap juga hadir secara resmi. Dan tampilannya kali ini jauh lebih keren, modern, futuristik, dan mewah. Penasaran dengan mobil apa sih ini dan juga bagaimana dengan info lengkapnya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, sebagai informasi, Hyundai telah merilis sebuah video penggoda untuk sedan terbaru mereka, yaitu Hyundai Verna. Mobil ini merupakan generasi penerus dari Hyundai Accent yang pernah dijual di tanah air. Sayangnya, sebagai permulaan, sedan berpenampilan menarik ini baru akan hadir terlebih dahulu untuk pasar India. Eits, namun jangan buru-buru kecewa, karena seringkali pasar pertama yang dituju adalah India, dan berikutnya akan juga segera masuk ke Indonesia. Ya, contohnya yang baru-baru ini adalah Hyundai Creta, yang dimana sebelumnya telah dipasarkan terlebih dahulu di India, kemudian berikutnya masuk Indonesia. Dan setelah videonya dirilis di YouTube resmi Hyundai India, mereka juga langsung membuka pemesanan untuk Verna. Hari ini kami menampilkan render design all new Hyundai Verna, kata Eun So Kim, Managing Director and Chief Executive Officer Hyundai Motor India. Dengan memperkenalkan sedan futuristik dan gahar ini, kami ingin meningkatkan pengalaman konsumen dan menghidupkan lagi minat di segmen sedan, tambah Kim. Dan jika dilihat dari video bocorannya, Hyundai Verna tampak mengusung bahasa desain generasi modern Hyundai. Terlihat dari desain bodi dan bentuknya yang nampak seperti Kona dan Stargazer. Lalu, bagaimana dengan detail eksteriornya? Oke, berikutnya. Bicara soal desain. Dari tampilan depannya, Hyundai Verna terbaru mendapatkan DRL yang memanjang dari sisi kiri hingga kanan. DRL tersebut dipadukan dengan grill besar agresif dan lampu depan yang bersembunyi di lekukan bumper. Lalu, kalau melihat sisi samping, Hyundai Verna memiliki siluet bodi yang mengikuti Hyundai Elantra tapi dengan proporsi lebih kecil. Hingga saat ini, Hyundai masih belum mengungkapkan interior, varian, ataupun harga dari Hyundai Verna terbaru. Tapi untuk bocoran mesinnya sudah ada dong. Lalu, bagaimana dengan performanya? Oke, berikutnya. Bicara soal dapur pacu. Untuk soal mesin, Hyundai Verna dikonfirmasi mendapatkan dua pilihan mesin, yaitu 4 silinder 1497cc aspirasi normal dan 1500cc turbo. Mesin aspirasi normal dari Hyundai Verna berpotensi besar berbagi dengan Creta, termasuk pilihan transmisi 6 percepatan manual dan otomatis IVT. Lalu untuk Verna bermesin turbo itu mendapatkan pilihan transmisi 6 percepatan manual dan 7 percepatan otomatis dual clutch. Wah, luar biasa ya tampilan dari Hyundai Verna ini. Sangat mewah, modern, dan futuristik. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Kira-kira tertarik nggak untuk beli Hyundai Verna ini jika sudah rilis di Indonesia? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oh iya, Hyundai juga sebelumnya telah merilis sedan versi murah loh. Harganya murah banget, cuma 100 jutaan rupiah aja. Mau tahu dong info lengkapnya? Adapun mobil yang dimaksud adalah Hyundai Aura. Nah, buat yang belum tahu gimana sih spesifikasi lengkap dari Hyundai Aura, oke, langsung kita share infonya dalam video ini ya. Berikutnya, bicara soal desain. Pada 24 Januari 2023, Hyundai India secara resmi
telah memperkenalkan generasi terbaru Hyundai Aura dengan eksterior yang modern serta trendy. Tampilan muka Aura kini lebih kekinian dengan painted black radiator grill baru, ditunjang dengan penggunaan LED daytime running lamp atau DRL baru pada bumper depan. Kesan sporty juga hadir berkat penggunaan antena model shark fin dan warna hitam pada pilar B yang bikin atap seolah melayang, serta penggunaan spoiler belakang. Lalu, lampu bagian belakang mobil ini juga cukup keren dengan bentuk seperti huruf C. Oke, berikutnya. Bicara soal performa. Mengenai dapur pacunya, Hyundai Aura menawarkan kepada pelanggan pilihan mesin 1200cc 3 silinder BS4 yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 83 horsepower. Mesin ini sama seperti yang digunakan di model Grand i10 Nios. Aura terbaru ditawarkan dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan dan juga transmisi otomatis AMT. Kemudian dari sisi bahan bakarnya, selain menawarkan versi bensin, Hyundai juga memberikan pilihan Aura versi mesin CNG atau kompres natural gas dengan bahan bakar biofuel. Oke, berikutnya. Bicara soal harga, mengenai bandrol harganya, Hyundai Aura tersedia dalam 6 pilihan warna, yaitu monoton polar white, titan grey, typhoon silver, starry night, teal blue, dan fiery red. Sementara untuk pilihan tipenya, ada sekitar 7 unit, dengan harga termurah dibanderol dengan harga Rp629.600, atau jika kita rupiahkan, maka setara Rp115.500.000. Dan yang paling mahalnya dibanderol dengan harga Rp887.400. Atau jika kita rupiahkan, maka setara Rp162.800.000. Wah, luar biasa ya. Ini harganya bukan main. Murah banget. Sangat jauh banget jika dibandingkan dengan mobil-mobil sedan yang saat ini telah dipasarkan di Indonesia. Nah, kira-kira jika Hyundai Aura telah masuk Indonesia dengan bandrol harga seperti ini, apakah teman-teman berminat gak untuk meminang Hyundai Aura ini? Atau tetap pilih mobil sedan yang saat ini laris di Indonesia seperti Toyota Vios? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk Hyundai Verna 2023. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.